Presenter Raffi Ahmad membuat kesal buah hatinya Rafathar Malik Ahmad. Pasalnya suami Nagita Slavina mendesak putranya untuk pindah sekolah ke New York, Amerika Serikat. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fan and Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Raffi Ahmad menyebut akan membeli rumah di New York sehingga Rafathar harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Tetapi dengan tegas, Rafathar berulang kali menolak tawaran ayahnya. Sayangnya, Raffi Ahmad justru terlihat menikmati menggoda kakak Rayanza Malik Ahmad itu. Dilansir dari gridpop.id, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta anak-anak mereka saat ini memang diketahui tengah berada di New York. Raffi Ahmad lantas menggoda putranya mengganti tujuan pemindahan Rafathar dari New York ke London. Karena merasa kesal terus digoda ayahnya, Rafathar pun marah. Ia meminta ayahnya untuk berhenti bertanya. Bocah berusia 7 tahun itu mengatakan bahwa ia hanya ingin berada di Jakarta. Melihat anaknya marah-marah, Raffi Ahmad pun meminta Rafathar untuk bersikap lebih tenang. Bak gemas dengan perangai Rafathar yang marah-marah, Raffi Ahmad pun justru kembali mengerjai putranya. Ia tampak bersenandung sembari menyebut bahwa Rafathar akan pindah sekolah ke New York. Sementara Rafathar menunjukkan raut wajah kesal. Rafathar menegaskan bahwa sang ayah membuatnya emosi. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.